di Jawa Timur, tepatnya di warga Kedung Waru, Tulungagung, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di sebuah saluran air. Guna kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa menuju rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Belum diketahui motif dan pelaku yang membuang bayi berjenis kelamin laki-laki ini. Sebelumnya, salah seorang warga tengah membersihkan saluran air dan menemukan sebuah kardus. Saat dibuka, warga dikejutkan dengan adanya sesosok mayat bayi dengan tali pusar yang masih menempel. Selanjutnya, jasad bayi malang tersebut dibawa menuju rumah sakit untuk dilakukan otopsi.